Cara memperbaiki rem cakram yang macet, cakram belakang ya, Honda CBR. Ini motor Honda, motor CBR ini belum lama ya, motor masih baru ya, tapi rem cakramnya macet. Jadi ini cara yang cepat dan mudah untuk memperbaikinya ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton! Kami akan memberikan tutorial cara memperbaiki rem cakram belakang yang macet ya. Seperti ini macetnya. Rem sendiri macet ya. Juga faktor bikin remnya macet ya, ini dilepas sangat keras ya, seharusnya mudah ini dilepasnya, ini tentu sekali-kali tidak mau lepas ya. Ini kita bersihkan juga remnya, kali-kali kita bersihkan juga piston palang pintu. Ini juga penyebab rem cakram macet ya, di bulannya keras seperti ini ya. Jadi pistonnya nggak mau balik sempurna ya kalau ini macet. Jadi ya, sampai karakter seperti ini ya. Kita bongkar dulu sini ya, sil kalau babinya di belakang sini biasanya banyak kotorannya ya, kita bersihkan dulu ya.
Semua. Menyervis harus dilepas roda ya, karena ini kayak gini terbakar, dia nyatu dengan debutan cakramnya ya, dan dia nyatu dia. Dan halnya dengan motor FU ya, dia bisa lepas ini ya, atau motor ninja ya, ninja dia bisa dilepas belakangnya cakram. Maaf suaranya kalau tidak jelas ya, karena di sini lagi hujan deras ya. Ya amplas yang halus ya. Makanya kita harus dipahami ya, ini sekilas seperti kotak empat ya, karena dia ada tingginya dikit ya, kalau yang bagian dalam ini agak tinggi dikit lebih banyak ya, jangan ya, terbalik makanya terbalik ini bocor semua. Kayaknya gini aja. Langsung dari sini ya, dari
dulu biar tidak masuk angin. Remnya tidak masuk angin ya. Untuk kedua ya. Apabila ditekan seperti ini keras ya, tidak mau turun pistonnya, itu menandakan minyak remnya penuh. Kita buka baut salah satu yang bisa juga yang di selang bagian master cakram atau baut pembuangan angin yang di pala babi ya. Apabila dibuka salah satu baut tersebut, itu pasti mudah dorong piston pala babinya ya. Kita tekan ini apabila penuh, tak mau ditekan, ini kita kendori ya, karena di sini minyaknya penuh. Minyak di tabungnya penuh sehingga tidak bisa diajak lagi ya. Jadi saya tekan lagi pistonnya. Apabila tidak bisa tekan karena minyak di tabungnya penuh, kita levelnya kita kendori ya. Kalau tidak tekan, kasih oli ya, kasih pelumas biar tidak jim lagi kayak tadi ya. Kembali lagi sedikit lagi. Ini hasil kal sampai ringan betul ya. Ini yang ringan ya. Ini kampasnya ada tipis sebelah ya. Baiknya diganti ya.
Kapasnya mau sekalian ganti enggak, Kang? Sudah, kapasnya. Iya nih, tipis sebelah. Tipis. Ini yang lama banget, tipis sekali ya. Kita ganti yang baru. Sudah lama lagi habis. Kita ganti yang baru. Ini jangan terlalu kuat kalau masangnya ya, karena dia bisa mati sendiri, terlentang sendiri, harus enteng aja ya, punya sampai lupa yang udah ini aja, jangan sampai dikasih tenaga mancingannya ya, jadi kita akan lepas kalau terlalu kuat mancingnya nanti nggak bisa lepas lagi ya. Oh,
kalau tidak matem rem cakramnya kita buang anginnya dulu ya. Ini pompa tekan, kita putar terus sampai anginnya habis ya, kita terbuang semua anginnya. Masih kurang enak, kita buang lagi anginnya ya sampai tidak ada anginnya. Oke. Kalau yang belakang sudah tidak ada anginnya, sudah habis, tidak mau ngerem cakram yang sudah pasang juga, kita buka yang bagian depan ya. Apa iya kan? Yang depan masih langsung angin ya. Pasti satu di situ ya. Belum di. Tidak remnya. Tekan, tekan. Gak ada lawan ya, satu. Tekan. Lalu kita putar bautnya lagi sampai terbuang semua anginnya ya. Tekan, nah, kita putar bautnya. Oke, nah mulai nembak ya. Tidak ada anginnya ya. Tidak ada anginnya. Kita tes ya. Oke ya, ini udah jadi ya, udah pakem ya. Seperti ini dia, udah kuat gigitannya. Oke, udah bisa ya. Ini senteng bang. Kayak mau orang terus. Ini udah siap ya perbaikan rem cakram belakang yang macet ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Lalu kita sambung lagi dengan video-video yang lainnya ya. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan tontoni terus videonya. Oke sip. Sampai jumpa lagi.